Pasangan kedua yang mendaftar dalam kontestasi Pilkada Kota Cilegon adalah Heldi Alawi. Yang tagline, "Wis yang pasti bae," ini hadir ke kantor KPU Kota Cilegon menggunakan motor Vespa. Di mana pasangan ini diusung Partai Gerindra, PAN, PKB, PBB, serta PSI, dan relawan. Berikut liputan Lugas TV di lokasi. Dan wakil wali kota disusul hari berikutnya di tanggal 23. Yang sempat jadi bakal calon juga sempat. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Kenapa? Statement setelah daftar. Soal apa nih? Soal pilkada. Seberapa optimis? Ya kita optimis. Solo 99 optimis menang. Kang Dede, diulang lagi. Saya Dede Rohana Putra, Cilegon Berwarna, mendukung Heldi Alawi 2 periode. Untuk kamu sendiri? Siap. Bandrong Kota Cilegon siap mendukung Heldi Alawi 2 periode. Haji Kendor. Masih kurang. Haji Alawi Mahmud SDMM. Yang saya hormati tim pemenangan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota serta jajaran ketua, sekretaris dan pengurus partai pengusul. Yang terhormat tentunya dari Bawaslu juga dengan seluruh jajarannya. Kami hormati Pak Kapolres Cilegon, Pak Dandim 0623, Pak Bin Cilegon juga hadir. Alhamdulillah. Kami hormati, alhamdulillah, sahabat rekan seperjuangan saya dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga, saya yang saya cintai dan saya sayang, dua istri juga yang saya. Ya, istrinya Pak Alawi juga hadir di sini. Teman-teman dari Gerindra, mohon maaf ini, kami sudah membuat ada 7 program unggulan, yaitu Cilegon Produktif, Cilegon Cerdas, Sehat, Mantap, Melayani, Partisipatif, Humanis, dan ada 20 janji prioritas kami. Ya, jadi oleh karena itu kami nanti kita akan berikan bagian setelah pendaftaran semuanya, baru kami akan memberikan visi-misi kami kepada masyarakat dan seluruh kita. Next, lagi. Si dari tindak korupsi dan menciptakan pemerintah punya etos kerja tinggi, efisien, serta berhasil guna. Yang kedua, membangun Cilegon menjadi kota yang kolaboratif, maju, dan bermartabat. Yang ketiga, nanya jawab pada Dirwana dulu. Baik, terima kasih. Ini ternyata manggil-manggil saya meragukan konsistensi dan dukungan saya. Hari ini di depan seluruh teman-teman wartawan semua, saya nyatakan saya Dede Rohana Putra yang mengusung Cilegon Berwarna hari ini mendukung Pak Her. Terima kasih. Jadi udah yakin ya.